Ya, halo semuanya, pada kesempatan kali kita akan membahas salah satu soal di sini. Nah, soal tersebut adalah Ibu Meli membeli macam-macam sayuran di pasar. Nah, sayur yang dibeli antara lain ada 3 ikat bayam, kemudian ada 2 ikat kangkung, dan 5 ikat sawi. Nah, manakah jenis sayuran yang sempurna sanggup mewakili di antara modus, median, dan min? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa modusnya itu adalah angka yang sering muncul ya. Jadi kalau kita lihat di sini, modusnya adalah yang paling banyak yang dibeli di sini adalah ini ya, 5 ikat sawi. Karena yang lain 2 dan 3, berarti modusnya adalah sawi. Nah, kemudian untuk mediannya tidak ada ya. Kemudian untuk minnya juga tidak ada. Sehingga yang mewakili dengan sempurna adalah modus. Nah, itu saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih.